Halo guys, ini adalah proses perjalanan menuju pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan ini adalah kondisi pelabuhan Bakauheni, Lampung sebelum terjadinya ombak besar pada tanggal 26 Desember. Di sini sempat terjadi hujan yang memiliki angin, dan ini adalah kloter kedua dari kloter pertama yang berangkat. Nah, di kloter kedua ini kami berangkat menuju Merak, dan kami adalah kloter kapal terakhir sebelum pelabuhan Bakauheni dan Merak ditutup. Kami sempat menunggu kapal selama kurang lebih 1 jam, dan beberapa mobil yang setelah kami tidak bisa berangkat lagi dikarenakan air yang naik dan ombak yang deras. Dan kondisi pelabuhan Merak saat kami sampai di sana sudah tergenang air dan goncangan ombak yang cukup kencang. Ada satu unit mobil truk yang terjatuh ke dalam air pada malam itu. Dan mungkin korban yang terkena musibah pada keberangkatan kapal kali ini tidak sebanyak sebelumnya. Sebelum kejadian tersebut, kondisi air masih sangat tenang pada pukul 5 sore menuju pukul 6, dan kapal pun masih beraktivitas dengan lancar. Jadi kita lihat di sini langit sudah mulai mendung kan, dan alhamdulillah kami berangkat dan sampai dengan selamat. Oke, untuk selanjutnya nanti kita buatkan video-video yang lebih menarik lagi. Untuk informasi sementara, kita beritahu tentang kondisi pelabuhan Merak dan Bakauheni saat musim mudik dan musim liburan sekarang. Oke, terima kasih. See you the next video.